Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syahli sadri wa yasirli amri wa halal uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. InsyaAllah kita akan bacakan dulu surah Al-Kahfi, 10 ayat daripada surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-samalah kita merafatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana telah memberikan kepada kita segala nikmat dan segala kepunyaannya kepada kita dan memberikan segala perkara yang kita inginkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah. Insya-Allah pada kali ini kita akan mengupas dan juga kita akan membincangkan berkaitan dengan satu sejarah yang tidak asing dan juga tidak kita ketahui sebelum ini, yang mana dalam kisah para nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25 orang. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan cuba menyelidiki ataupun kita cuba untuk kita mengetahui apakah sejarah di sebalik kisah Nabi Nuh alaihi salam. Yang mana Nabi Nuh alaihi salam ini sebagaimana yang kita maklum adalah antara nabi yang terawal. Nabi yang terawal selepas daripada Nabi Adam alaihi salam. Iaitu nabi yang ketiga selepas Nabi Adam
dan juga Nabi Idris. Jadi Nabi Nuh ini merupakan salah satu daripada lima rasul ataupun nabi yang digelar sebagai ulul azmi. Lima orang sahaja nabi daripada 25 rasul yang digelar sebagai ulul azmi. Dan Nabi Nuh adalah salah seorang daripada nabi dan juga rasul yang digelar dengan ulul azmi. Jadi apabila digelar dengan ulul azmi, maksudnya kehebatan nabi yang digelarkan dengan ulul azmi ini, mereka menerima pengorbanan dan juga menerima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala melebihi daripada nabi-nabi dan juga rasul-rasul yang lain. Baik. Kemudian sebagai pertamanya, kita ingin mengetahui bahawa Nabi Nuh alaihi salam ini sebagaimana yang saya sebut pada awal tadi merupakan nabi yang ketiga ataupun rasul yang ketiga yang wajib diingat ataupun yang diketahui oleh umat Islam, iaitu ia merupakan keturunan yang ke-10. Keturunan yang ke-10 daripada Nabi Adam alaihi salam. Yang mana Nabi Nuh ni diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nabi-nabi yang lain juga. Sama juga dengan rasul dan juga nabi-nabi yang lain adalah untuk bertanggungjawab untuk menyampaikan tabligh. Jadi kita tahu bahawa nabi dan rasul ni semua mempunyai sifat yang sama, empat sifat yang sama, iaitu sifat tabligh antaranya, iaitu sifat yang mesti wajib untuk menyampaikan kepada orang ataupun kepada masyarakat ataupun kepada kaumnya pada waktu itu. Jadi Nabi Nuh ini juga salah seorang daripada nabi dan juga rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru umat manusia untuk kembali sujud ataupun menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Dan juga melarang memperhambakan diri selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana kata dia tidak boleh mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala ataupun mencari tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bagaimana keadaan sekalipun dunia berubah, tetapi tetap kita kena cari penguasa ataupun Tuhan yang sebenar. Jadi Nabi, tugas Nabi dan Rasul ini samanya semua sekali, iaitu untuk menyeru semua manusia ataupun kaumnya pada masa itu untuk kembali menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni untuk beribadat. Bukan sahaja untuk menjalankan tugas sebagai manusia, sebagai pemimpin, sebagai bapa, sebagai ibu dan sebagai pekerja lainnya, tetapi tugas manusia yang lain juga adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala ataupun memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada waktu itu disebutkan dalam kisah Nabi Nuh ini, manusia tidak menghiraukan seruan Nabi Nuh. Itulah cabaran yang gentingnya di kalangan semua nabi dan juga rasul ini. Bila mana seruan daripada rasul-rasul, kebanyakannya kaum mereka tidak menghiraukannya. Malah bukan sahaja tidak menghiraukannya, malah memperolok-olokkan, mempermain-mainkan apa yang disampaikan oleh nabi dan juga rasul yang diutuskan kepada mereka. Walau bagaimanapun, Nabi Nuh alaihi salam tidak pernah berputus asa. Tidak pernah berputus asa untuk menyampaikan risalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda. Dan Nabi Nuh juga menyarankan kepada mereka ataupun menakutkan mereka dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana apabila mereka ini tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti siksaan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Cepat ataupun lambat, nescaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendatangkan siksaannya. Sebab itulah Nabi Nuh alaihi salam menyuruh mereka ini kembali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mencegah ataupun untuk mengelakkan daripada
datangnya bala ataupun seksaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Dan seruan Nabi Nuh alaihi salam ini kepada mereka ini diterangkan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hud ayat ke-25 hingga 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum 'adzaba yawmin 'alim. Faqala al-mala'u alladhi nakafaru min qaumihi ma naraka illa bashara mithlana wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum arziluna badiya ar-ra'yi wa ma nara lakum 'alaina min fadlin bal nazunnukum kadhibin ila akhir. Maksudnya, sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya seraya berkata, sesungguhnya sayalah orang yang memberi peringatan yang jelas kepadamu. Janganlah kamu menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya aku khawatir apabila Allah akan mendatangkan seksaan yang sangat pedih kepada kamu. Lalu pemuka-pemuka yang tidak beriman daripada kaumnya itu mengatakan, kami melihat engkau hanya sebagai manusia seperti kami, sama dengan kami saja. Dan kami melihat pengikut engkau tiada lain daripada golongan yang rendah, golongan yang lemah, golongan yang biasa di antara kami, yang tidak ada pemikiran yang jauh. Dan kami tidak melihat kelebihan kamu daripada kami. Bahkan kami mengira bahawa kamu adalah orang-orang yang pendusta. Kemudian Nabi Nuh AS berkata, wahai kaumku, bagaimana pendapatmu jika saya mempunyai keterangan daripada Allah dan rahmatnya, tetapi rahmat itu tidak ditampakkan ataupun tidak dinampakkan kepadamu? Patutkah kami memaksamu untuk menerimanya sedangkan kamu membencinya? Wahai kaumku, saya tidak meminta harta kepadamu dalam urusan ini. Upahku hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku tidak mengusir orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya mereka akan menemui Tuhannya, tetapi saya memandangmu sebagai satu kaum yang tidak berpengetahuan. Wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari seksaan Allah Subhanahu Wa Taala jika aku mengusir mereka? Apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran daripada ini? Saya tidak mengatakan kepadamu bahawa saya mempunyai gudang kekayaan Allah. Saya tidak mengetahui perkara yang gaib. Tiada pula saya mengatakan saya seorang malaikat. Saya tidak mengatakan kepada orang yang kamu pandang rendah bahawa Allah tidak akan mendatangkan kebajikan kepada mereka. Allah mengetahui segala yang ada di dalam hati mereka. Bila mana saya mengatakan yang demikian, nescaya termasuk golongan orang yang ania. Jadi dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ini, jelas kaum Nabi Nuh tidak menerima ajakan dan juga seruan daripada Nabi Nuh. Malah mereka mengatakan kepada Nabi Nuh dan juga pengikut yang ada pada waktu itu, mereka golongan yang di bawah mereka. Maksudnya pemuka-pemuka ini ataupun penguasa-penguasa yang ada pada zaman Nabi Nuh ini, mereka ibarat telah pun termakan dengan keduniaan. Bila mana mereka ini termakan dengan keduniaan, maka apa sahaja yang dinasihatkan ataupun yang diajak oleh Nabi Nuh dan juga pengikutnya, mereka tidak menerima. Sebab menganggap bahawa sama saja Nabi Nuh ni malah dan juga pengikutnya adalah orang biasa saja. Boleh jadi mungkin orang miskin, orang sederhana, orang yang tidak ada pangkat, orang yang tidak berharta mungkin. Sebab kebanyakan, kalau kita tengok sejarah Nabi dan juga Rasul, kebanyakan pengikut-pengikut Nabi dan juga Rasul ini adalah bermula daripada yang jadi hamba. Yang jadi hamba, yang jadi pekerja biasa, yang orang susah, orang miskin dan sebagainya. Jadi begitulah yang berlaku kepada Nabi Nuh. Sebab itulah, Nabi Nuh tidak berputus asa. Sebab Nabi Nuh ni tugas Nabi Nuh, dia tahu bahawa tugasnya adalah untuk menyampaikan. Tugasnya adalah untuk mengajak manusia ke arah untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah seruan Nabi Nuh ini
mereka tidak mendengarnya. Dan ejekan mereka sebagaimana yang disebut dalam Quran, sesungguhnya engkau telah mengajak berdebat dengan kami, dan engkau telah banyak berdebat dengan kami. Ini disebutkan oleh kaum Nabi Nuh yang tidak menerima ajakan Nabi Nuh. Maka engkau datangkan, maka dia cabar Nabi Nuh. Kalau betullah ajaran ini sebagaimana biasa, orang ini bila-bila dia tidak ada lagi hujah untuk melawan Nabi Nuh. Sebab apa yang dihujahkan oleh Nabi Nuh ini semuanya berfakta, semuanya mempunyai kita panggil satu mesej yang baik. Hati manusia ni kita tahu kalau mesej itu ataupun nasihat itu baik, tapi bila mana kita tidak mahu menerima nasihat itu, maka dengan cara lain mereka akan mencabar. Dia tak boleh nak berhujah dah dengan kita, dengan Nabi Nuh, maka dia akan mencabar Nabi Nuh supaya mendatangkan seksaan kepada mereka sebagaimana engkau janjikan kepada kami. Kan Nabi Nuh kata tadi, kalau kamu semua tidak mengikut ataupun mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh ataupun tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala semula, maka Allah Taala akan menjanjikan seksaan kepada mereka. Jadi dengan sebab itu mereka mencabar Nabi Nuh supaya mendatangkan seksaan itu. Sebab mereka tahu Nabi Nuh ni manusia biasa sama dengan mereka, bukan malaikat. Sebab bagi mereka lebih baik orang yang untuk menegur mereka ni di kalangan malaikat. Jadi cepat mereka ini untuk menerimanya, tak boleh nak lawan dan sebagainya. Tapi kalau setakat Nabi Nuh, manusia makan sama dengan kita, tidur sama dengan kita, kalau mengikut kaum Nabi Nuh ni, mereka kata mereka tidak akan menerima lah. Itulah cabaran yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihi salam. Maka dipendekkan cerita, sebagaimana kita tahu bahawa peristiwa Nabi Nuh ini peristiwa yang paling besar yang berlaku kepada Nabi Nuh ataupun mukjizat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Nuh ialah untuk mengadakan ataupun untuk membina satu binaan yang tidak ada pada zaman itu. Binaan yang besar yang tidak ada pada zaman itu, iaitu Bahtera. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala arahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk membina Bahtera supaya Allah Subhanahu Wa Taala dapat mendatangkan azab kepada kaumnya yang melampau tadi. Dan yang peliknya Bahtera ini dibina di atas bukit dan jauh daripada kaum Nabi Nuh yang ada pada waktu itu. Mana jauh sedikitlah, dia bukan dibuat dekat dengan apa kaumnya, jauh. Dan dibuat atas bukit, dibuat atas gunung. Malah bila mana dilalui oleh beberapa kaum Nabi Nuh, bila pernah dia melalui, dia lihat Nabi Nuh ini buat sesuatu perkara yang diluar daripada pemikiran mereka pada waktu itu. Tidak logik. Orang buat kapal ni biasanya berdekatan dengan sungai, berdekatan dengan laut dan sebagainya, ataupun di dalam sungai, di dalam laut, di pinggir-pinggir. Tapi tiba-tiba Nabi Nuh ini dia mengajak pengikut-pengikutnya yang ada untuk membina bahtera bersamanya di atas gunung. Malah diejek lagi oleh kaum Nabi Nuh. Dia sudah gila lah, macam-macam lah yang diejekkan oleh kaum Nabi Nuh, nak menunjukkan bahawa mereka ini melihat Nabi Nuh semakin tidak betul kita kata pada hari ini. Baik. Kemudian seksaan Allah Subhanahu Wa Taala dipendekkan dicerita diturunkan. Iaitu sebelumnya dunia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan banjir yang sangat besar, maka datanglah suruhan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Nuh untuk menyatakan, untuk memberitahu, untuk mengajarkan kepada baginda bagaimana untuk membina sebuah bahtera. Sebab pada waktu itu tidak ada pakar lagi yang boleh membina bahtera ataupun kapal yang besar sebagaimana hari inilah. Hari ini dengan kecanggihan moden dan sebagainya, dengan kepakaran yang sangat banyak, tak ada masalah. Tapi pada zaman Nabi Nuh, dengan pengikutnya yang sedikit sahaja yang mengikut Nabi Nuh, sedangkan nak buat satu bahtera ataupun satu kapal yang besar, dia sangat perlu memerlukan kepakaran dan juga tenaga yang banyak. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan malaikat untuk membantu Nabi Nuh
untuk menyatakan ataupun untuk mengajarkan cara bagaimana untuk melaksanakan ataupun untuk membuat kapal. Dan pada waktu Nabi Nuh sedang membuat kapal itu, sebagaimana yang saya sebut tadi, kaumnya bila lalu sahaja depan ataupun melalui tempat yang Nabi Nuh buat bahtera tadi, mereka akan menghedik, mereka akan menghina, mereka akan mempermain-mainkan, mereka akan memperolok-olokkan baginda dan juga pengikut-pengikut baginda yang membina kapal. Bila mana dia sebut, disebutkan dalam kisah ini, dia kata, lihatlah, dulu kata Nabi, tak, dulu Nabi mengaku Nabi untuk ajak orang semua ni menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekarang ni sudah jadi tukang kayu. Sebab dia lihat Nabi Nuh ni ke hulu ke hilir membawa kayu saja. Tebang pokok, belah pokok, jadi tukang kayu lah. Pahak kayunya, ukur kayu dan sebagainya untuk membuat kapal. Jadi bagaimana, di manakah gerangan kapal itu akan dilayarkan? Sebab apa? Sebab ni ditanya oleh kaum Nabi Nuh yang mengejek-ngejek apa yang dibuat oleh Nabi Nuh. Nak dilayar kat mana? Sebab yang dibuatnya di atas gunung. Adakah akan berlayar di atas daratan? Mana mustahil lah kan? Kapal ini untuk berlayar di laut. Tapi tiba-tiba Nabi Nuh ni buat di atas gunung. Buat di atas bukit. Takkan nak berlayar di atas tanah ataupun di atas daratan. Maka itu mustahil lah. Dan segala ejekan itu, Nabi Nuh menerimanya dengan tenang dan juga sabar. Dan berkata, sekarang kamu sekalian mengejek dan juga menghinaku dan juga pengikut-pengikutku. Tetapi sebentar lagi, kamu akan dapat merasakan akibat daripada kekufuran itu. Dan tidak lama kemudian dah selesailah Nabi Nuh membina bahtera tersebut. Kemudian sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala telah mendatangkan seksaan melalui banjir besar yang melanda kaum Nabi Nuh, dengan yang mana Allah Taala menurunkan hujan turun dengan lebat yang tidak henti-henti berhari-hari, berminggu-minggu lamanya, daripada atas. Kemudian daripada bawah pula, mata air ini bersemburan, makna keluar daripada tanah, daripada bumi, keluar air untuk mempercepatkan proses banjir tersebut. Kemudian bukan setakat banjir, keluar air daripada tanah, hujan yang tidak henti-henti, malah Allah Ta'ala mengutuskan angin badai. Mengutuskan angin badai, puting beliung yang tidak ketinggalan, sehinggalah hari-hari air itu bertambah tinggi, maka kawasan ataupun tempat yang didiami mereka pada waktu itu oleh kaum Nabi Nuh menjadi lautan yang sangat besar. Sehingga kan tidak ada tempat yang tidak ada, yang tidak ditenggelami oleh air. Ini kita akan lihat betul ke tidak tempat semua itu ditenggelami air. Baik. Hal ini telah pun diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hud, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maksudnya hingga datang perintah Allah dan telah memancarkan air daripada permukaan bumi. Daripada bumi memancar air tadi, keluar air daripada bumi. Kemudian Allah Taala berfirman lagi, bawalah ke dalam perahu setiap pasangan binatang, yang ada jantan, yang ada betina. Jadi Nabi Nuh diperintahkan supaya membawa binatang yang ada pada waktu itu, setiap jenis berpasangan. Kalau ada itik, ada itik betina, itik jantan. Kalau ada sapi, sapi betina, sapi jantan. Kalau ada apa sahaja binatang, maka bawalah secara berpasangan. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Nuh alaihi salam. Dan juga membawa bersama pengikut-pengikut Nabi Nuh yang taat, yang mengikut Nabi Nuh bersama dengan keluarga mereka. Kecuali kata Allah Ta'ala, orang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan kebinasaan mereka. Begitu pula bawalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dengan Nabi Nuh dan juga beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
dan tidak ada orang yang beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit sahaja. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, illa qalil. Yang bersama dengan Nabi Nuh ni sedikit saja. Ada riwayat katakan apa nama pengikut Nabi Nuh sampai 80 orang sahaja. Nah. Kemudian naiklah Nabi Nuh bersama dengan orang yang beriman itu di atas kapal dengan selamat, di atas gelombang yang besar yang dahsyat, iaitu banjir besar yang berlaku pada waktu itu. Manakala orang-orang kafir yang melarikan diri ini, mereka mencari tempat-tempat yang tinggi yang masih ada pada waktu itu, tak tahu tempat gunung-gunung ataupun bukit-bukit yang masih ada tempat tinggi, tetapi sebenarnya air pun telah sampai ke atas puncak gunung yang tinggi sehingga mereka tidak berdaya lagi, dan juga habislah mereka ditelang oleh gelombang yang besar. Kemudian sebagaimana yang kita maklum bahawa Nabi Nuh ni dia ada anak. Nabi Nuh ni dia juga ada anak. Tetapi sayangnya anak Nabi Nuh ni sebagaimana yang kita ketahui bahawa tidak mengikut ataupun tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada waktu gelombang yang kuat itu, Nabi Nuh terlihat oleh akan anak dia. Anak dia yang dinamakan sebagai Kanaan. Dia melihat anak kandungnya sendiri yang hampir-hampir tenggelam. Kemudian Nabi Nuh menyeru kepada anaknya supaya cepatlah naik. Kapal dah ada dah. Ayah dia pun dah ada di atas kapal. Nabi Nuh dah ada di atas kapal dengan pengikut-pengikutnya. Mengajak anak kandungnya yang hampir tenggelam tadi untuk bersama dengan dia agar selamat. Yang ini diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hud ayat yang ke-42, yang maksudnya, wahai anakku, naiklah ke atas kapal bersama dengan kami, dan janganlah engkau ikut bersama-sama dengan orang yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun yang malangnya, jawab anaknya sebagaimana yang diterangkan dalam Quran, Allah Taala rakamkan dalam Quran. Apa jawapan daripada anak Nabi Nuh sendiri? Iaitu dalam ayat apa nama surah yang sama, surah Hud ayat ke-43, sambungan daripada ayat 42 tadi, yang mana anak Nabi Nuh menjawab, saya akan naik ke atas gunung yang akan menyelamatkan saya daripada bala bencana ini, daripada topan ini, daripada banjir ini. Mana dia nak juga apa nama cari tempat lain. Dia tidak mahu ikut apa nama ajakan ayahnya sendiri. Manakala Nabi Nuh AS menyahut, hari ini tidak ada seorang pun yang dapat selamat daripada seksaan Allah SWT. Tak ada orang dah selamat. Kecuali orang yang dikasihi oleh Allah SWT. Lalu gelombang itu membatas, yakni memisahkan di antara keduanya, hingga ia termasuk golongan orang yang ditenggelamkan oleh Allah SWT. Jadi anak Nabi Nuh ini tergolong daripada golongan yang Allah Taala murkai dan apa nama ni tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak dapat diselamatkan oleh Nabi Nuh sendiri akan anaknya. Demikianlah juga siksaan Allah Subhanahu Wa Taala sudah datang. Maka sekalipun anak kandung baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi Nuh Alaihi Salam, tidak akan dapat menolong apabila durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana-mana kita, kalaulah Nabi sendiri dia tidak boleh menolong anaknya sendiri yang apa nama ni, yang tergolong dengan golongan yang sesat ini ataupun tergolong dengan golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi tidak ada tempatnya. Walaupun ayahnya seorang yang mulia, ayahnya seorang tok guru, ayahnya seorang ustaz, ayahnya seorang yang alim, tetapi anaknya bila mana dia tidak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak dapat ditolong oleh ayahnya tadi yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang alim dan sebagainya. Dan ini difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nuh berseru, ya Allah, sesungguhnya anakku itu adalah keluargaku. Sesungguhnya janji Allah Taala benar, dan engkaulah seadil-adilnya yang memberi hukuman. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukanlah keluargamu. Apa maksud bukan keluargamu, kata Allah Ta'ala dalam firman ini? Bermaksud bila mana dia tidak seagama dengan kamu. Tetap anak kamu. Tetapi bila mana tidak seagama dengan kamu,
Kerana itu ia telah mengerjakan perbuatan yang tidak baik, iaitu kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebesar-besar dosa adalah kufur dengan Allah Taala ataupun syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Taala sebut dalam Quran, janganlah engkau meminta segala sesuatu yang tidak engkau ketahui. Maknanya selepas apa nama anak Nabi Nuh ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih ada lagi rasa kasihan anak sendiri kan. Jadi Nabi Nuh ada anak sendiri, kasihan lagi anak dia. Jadi doa dengan Allah Taala supaya diampunkan dosa anak dia ni. Ada. Biarlah anak ni ditempatkan di tempat yang benar sebagaimana yang bagi dia ada. Mana untuk memberikan apa nama pelajaran yang baiklah kepada anak dia, mana nak boleh nak selamatkan lagi anak dia. Tapi Allah Taala sebut, jangan kamu meminta lagi sesuatu yang telah engkau tidak ketahui. Kerana sesungguhnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku telah memberikan pelajaran kepada engkau supaya engkau tidak termasuk golongan orang yang tidak berpengetahuan. Jadi Allah Taala ajar kepada Nabi Nuh bahawa orang yang telah menerima nasibnya dengan tidak mengikut ajakan daripada Nabi ataupun Rasul, maka mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kira siapa dia, anak ke, isteri ke, bapa saudara ke, anak jiran kita ke, rakan kita yang baik dengan kita sekalipun, tidak akan dapat ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah, Nabi Nuh alaihi salam memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia mohon dengan itu dengan Allah Taala supaya menyelamatkan anaknya daripada seksaan tadi, bila mana Allah Taala tegur balik Nabi Nuh, sifat seorang hamba yang baik ini, mereka akan memohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dan Rasul kita tahu bahawa mereka juga manusia sama dengan kita. Cuma mereka ni adalah golongan yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi Nabi dan juga Rasul, untuk menyampaikan ajaran ataupun risalah yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat untuk disampaikan kepada manusia. Jadi bila mana seorang hamba ini melakukan, walaupun kita kata tidak salah kita nak mendoakan dia, nak Nabi nak mendoakan anak dia yang telah pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi kan, tetapi tetap juga bila mana Allah Taala tegur balik, seolah-olah memberi peringatan kepada Nabi Nuh bahawa kamu tidak boleh melampaui ataupun melangkaui daripada pengetahuan kamu. Benda yang kamu tidak tahu kamu jangan minta. Kalau kita tidak tahu jangan kita minta satu benda yang kita tidak ketahui. Itulah teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Nuh, menyebabkan Nabi Nuh memohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga termaktub ataupun yang ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, yang mana Nabi Nuh memohon, ya Allah, ini kita boleh kita boleh baca dalam doa kita, dalam selepas solat kita ataupun selepas solat sunat dan sebagainya, kita boleh ambil kan banyak dalam Al-Quran ini. Dan juga Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran ini bagaimana Nabi-Nabi dan juga Rasul ini memohon ampun ataupun beristighfar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Nuh memohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam Quran, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bih ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Pendek saja tapi mempunyai satu makna yang luas, menunjukkan bahawa begitu patuhnya Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu taatnya Nabi Nuh alaihi salam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi dan Rasul ini kita tahu bahawa mereka ini sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dapat merasakan kehadiran ataupun kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala melebihi daripada kita manusia biasa. Sebab mereka ini adalah golongan utusan yang disampaikan wahyu kepada mereka. Kalau tidak ada wahyu yang disampaikan kepada mereka, mereka tidak akan mampu untuk menyampaikan kepada kita hari ini. Macam Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, barulah dia dapat sampaikan kepada kita, dapat menerangkan kepada kita. Begitu juga Nabi-Nabi yang lain, termasuklah Nabi Nuh. Ya Allah, kata Nabi Nuh, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dan memohon kepadamu hal yang tidak aku ketahui. Maknanya Nabi Nuh
memohon ampun, berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara yang tidak dia ketahui. Betul, kita kena berlindung. Kita tak tahu masa depan kita, esok hari macam mana kita, yang terjadi dengan kita, kita tak tahu. Kita tidak tahu. Jadi dengan kita meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala berlindung. Macam kita kes hari ni, kes COVID. Adakah sebelum berlakunya COVID-19 ini, kita dah tahu dah. Mungkin segelintir daripada saintis dan sebagainya, mungkin ada dia buat kajian dan sebagainya, mungkin dia tahu. Tapi dia tak boleh nak memutuskan benda itu akan berlaku. Dia akan jadi macam ramalan kan. Orang kata ada ramalan, kata setiap 100 tahun, sebagaimana yang berlaku 100 tahun dulu, pernah berlaku apa nama ni, wabak sebagaimana yang ada pada hari ini. Jadi setiap 100 tahun ni biasanya akan berlaku. Itu ramalan. Kita tak tahu pun benda tu akan berlaku ke tidak. Tetapi yang lepas, yang dah berlaku yang lepas, baru kita tahu. Oh, tak 100 tahun lepas dah berlaku. 200 tahun lepas mungkin juga telah pernah berlaku. Zaman Nabi dulu pun pernah berlaku kan, penyakit taun dan sebagainya nak. Jadi walaupun benda yang lepas itu telah berlaku, tetap juga benda yang kehadapan ini, kalau benda itu tidak berlaku lagi, dia hanya menjadi ramalan saja. Dia hanya menjadi, kata apa, selagi mana Allah Ta'ala tak sebutkan dalam Quran benda itu akan berlaku, maka benda itu hanya ramalan saja. Kita tidak boleh percaya dengan ramalan ataupun apa nama kita panggil, sandaran kepada semata-mata sejarah. Sejarah 100 tahun, setiap 100 tahun berlaku benda ni. Jadi sandaran, sebab dengan sandaran tu kata 100 tahun akan datang, akan datang, akan berlaku juga. Tak boleh, tidak boleh terima. Kita umat Islam ini, kita percaya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran, benda yang telah berlaku, benda yang sedang berlaku dan yang akan berlaku, itu kita kena percaya. Sebagaimana hari kiamat disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berlaku, akan berlaku hari kiamat. Hari kiamat ni berlaku, akan datang. Tu kita kena percaya. Tetapi bila berlaku hari kiamat itu, sama ada 100 tahun lagi ke, 1000 tahun lagi ke, ataupun berapa ribu tahun lagi ke, kita kena percaya. Kita kena percaya yang tu. Cuma bilanya, itu dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sendiri ditanya oleh malaikat yang menyamar sebagai manusia. Malaikat pernah menyamar sebagai manusia dan dalam hadis yang panjang, pernah ditanya. Malaikat pernah tanya kepada Rasulullah untuk menguji Rasulullah, bilakah berlakunya hari kiamat. Sedangkan para sahabat lain lihat tak kenal pun siapa ni orang ni, lelaki ni kan. Tiba-tiba tanya pasal bila berlaku hari kiamat. Nabi kata orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Maksud kata malaikat yang sedang tanya kepada Nabi itu, malaikat mungkin lebih tahu daripada baginda. Yang baginda boleh beritahu ialah tanda-tanda dia. Itu ada dalam hadis, tanda-tanda bagaimana untuk berlakunya kiamat. Yang tu cerita lain lah. Tapi nak sebutkan bahawa kalau ada benda yang diceritakan oleh Nabi SAW ataupun dalam Quran, benda yang akan berlaku akan datang, itu kena wajib percaya. Tapi kalau setakat benda yang tidak ada dalam Quran ini, sebagaimana yang Nabi Nuh tadi memohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berlindung daripada Allah Taala daripada perkara yang tidak dia ketahui. Banyak sebenarnya tidak diketahui oleh manusia. Daripada Nabi, walaupun dia Nabi, walaupun dia Rasul, daripada walaupun siapa sekalipun dia, kita ni manusia ni terbatas. Sebab itulah kita tidak tahu. Kajian pun kita boleh buat, setakat kajian, tetapi keputusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan sekiranya engkau tidak memberi ampun dan rahmatmu kepada aku, nescaya aku tergolong golongan orang yang rugi. Jadi kalaulah apa nama ni, Allah Ta'ala tidak mengampunkan Nabi Nuh AS, maka sudah tentu Nabi Nuh juga termasuk orang-orang yang rugi, sebagaimana orang yang telah pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi setelah orang kafir binasa, dia telah dilanda banjir besar yang amat hebat itu, barulah air surut dan kering setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua berlaku di atas muka dunia ini, kalau kita lihat dalam sejarah ataupun dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam ini, setiap benda yang berlaku ini mesti mendapat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banjir besar, untuk berlaku banjir besar ini, Allah Taala perintahkan juga untuk hujan turun dengan lebat, air daripada tanah untuk keluar. Kemudian berlaku kepada Nabi Ibrahim, yang dibakar hidup-hidup,
juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada api untuk sejuk. Ha, semuanya adalah perintah Allah Taala. Benda yang berlaku di atas muka bumi ini, ha, walaupun dalam apa nama, kalau kita fikir benda itu tidak baik sekalipun, tetap mendapat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana Allah Taala memerintahkan supaya air ini surut. Dalam surah apa nama yang sama, surah Al-Hud juga Allah Taala perintahkan kepada, wahai bumi, telanlah air. Wahai langit, tahanlah hujan. Ha, tengok Allah Taala perintahkan bumi untuk telan air dan perintahkan langit untuk menahan hujan. Kemudian surutlah air dan selesailah azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan perahu Nabi Nuh alaihissalam telah pun mendarat di atas bukit yang bernama Al-Judi, dekat dengan apa nama? Jadi berlaku banyak perdebatan sehingga hari ini lah. Walaupun sudah ada apa nama ni kesan peninggalan bahtera Nabi Nuh tu sudah nampak kini sekarang, tetapi masih diperdebatkan lagi lah. Mereka yang ada di antara apa nama Turki, Jordan dan juga Lebanon. Di antara itulah Turki, Jordan dan Lebanon. Dan seraya dikatakan binasalah kaum yang teraniaya. Jadi binasalah orang yang apa nama kaum yang tidak mengikut Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala berfirman lagi sebagai disebutkan dalam Quran, wahai Nabi Nuh, turunlah engkau daripada perahu dengan selamat dan penuhkanlah keberkatan daripada kami bagi engkau dan juga umat-umat yang bersama dengan engkau dalam perahu itu. Nabi Nuh juga diberi julukan sebagai Adam yang kedua. Sebab sebagaimana Adam manusia yang pertama yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini, maka Nabi Nuh ni ibarat Adam yang kedua. Menunjukkan bahawa pada zaman Nabi Nuh telah pun dihancurkan semua sekali manusia pada waktu itu. Yang ada pada waktu itu hanyalah pengikut Nabi Nuh sahaja. Sebab itulah Nabi Nuh juga dijuluki dengan Adam yang kedua. Dan dia tidak jauhlah daripada Nabi Adam kan. Dia tadi adalah keturunan yang ke-10. Kalau tengok jarak Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh ni hanya 10 generasi saja. 10 generasi hingga sampai ke Nabi Nuh. Tapi bayangkan selepas daripada Nabi Adam AS meninggal ataupun wafat, kemudian diikuti dengan Nabi Idris, dan Nabi Idris wafat, kemudian sela masa tu kita kata mungkin beberapa tahun, tetapi bagaimana mereka kaum Nabi Nuh ini ataupun pengikut selepas daripada Nabi Adam dan juga Nabi Idris tadi, mereka kembali memuja apa nama ni berhala. Mereka asalnya kalau ikut sejarah kaum Nabi Nuh ni, mereka asalnya dia buat satu patung, satu kita kata satu monumen lah, monumen nak mengenang kepada orang alim pada zaman mereka yang sebelum daripada, mana nenek moyang mereka dulu yang alim, generasi Nabi Nuh, keturunan Nabi Nuh ni alim dulu, mereka membuat satu monumen, membuat satu arca ataupun patung. Jadi lepas lama-lama bergenerasi, lahir anak, cucu dan sebagainya, akhirnya mereka ni sampai memuja patung hingga mengatakan patung tersebut mempunyai satu kuasa. Itulah lahirnya mereka ini akhirnya menyembah kepada berhala. Kalau ikut sebenar asalnya mereka, sebab itulah dalam Islam ni sebenarnya kita tidak boleh apa nama, kalau kita apa nama sayang dengan pemimpin kita sekalipun, jangan sesekali kita ni sampai mereka apa nama patung ataupun acar untuk apa, untuk peringatan kepada pemimpin ataupun siapa sahaja pada zaman kita ini. Sebab akhirnya bila mana dibuat sebagaimana kaum Nabi Nuh tadi, asalnya daripada mereka ini untuk menghormati keturunan mereka yang dulu yang alim, yang baik, akhirnya menjadi penyembahan kepada berhala. Itu yang tidak dibenarkan oleh dalam agama Islam lah. Dan sebagaimana yang kita tahu bahawa selepas daripada Nabi Nuh AS selamat daripada apa nama ni bahtera ataupun selamat daripada banjir besar tadi, maka Allah Ta'ala perintahkan supaya Nabi Nuh tadi untuk kembali untuk membina semula
masyarakat ataupun kaumnya ataupun dengan pengikut-pengikutnya, supaya mereka ini dapat mengembalikan kedudukan ataupun kehidupan manusia semula. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, sebahagian di antara kamu itu ada pula umat-umat yang nanti akan kami berikan kesenangan di atas dunia ini. Tengok. Jadi selepas daripada berlakunya bencana besar itu, kita kata satu azab Allah Ta'ala yang pedih pada waktu itu, Allah Ta'ala menjanjikan bahawa ada kesenangan. Sebagaimana kita biasa dengar kan, setiap ada kesusahan pasti ada kesenangan akan datang. Kita percaya macam tu. Allah Ta'ala ni adil dengan kita semua. Dia tak adalah walaupun orang tu susah daripada lahir sampailah ke mati contohnya. Kalau kita lihat, ada orang susah daripada lahir sampailah ke tua. Tapi dalam masa susah itu, kita asyik tahu ataupun kita tidak tahu bahawa di tengah-tengahnya ataupun di awal ataupun di akhirnya, mungkin mereka ada kesenangan yang mereka dapat hasil daripada Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Kita tidak tahu. Tetapi Allah Ta'ala janjikan kepada kaum Nabi Nuh, mereka akan diberikan kesenangan di atas muka bumi ini. Kemudian kami akan timpakan atasnya siksa yang pedih. Tengok. Tetapi Allah Ta'ala janjikan juga bahawa bila mana mereka ini kembali melakukan perbuatan yang apa nama ni, yang tidak betul, yang tidak mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh, maka mereka akan dapat seksaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehinggalah hari ini sebenarnya. Walaupun kita kata kita ni adalah kaum ataupun umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga kita tidak terlepas daripada perkara-perkara yang mungkin membawa kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila mana dunia hari ini rosak, maka sudah tentu Allah Ta'ala akan murka dengan kita semua. Tidak terkecuali siapa sahaja di atas muka bumi ini, bila mana Allah Ta'ala nak menurunkan azab dia, nak menurunkan ujiannya, maka akan terkenanya semua sekali. Orang tu baik ke, orang yang tidak baik ke, orang sederhana ke, orang kaya ke, orang miskin ke, semua akan terkena tempias daripada hasil daripada perbuatan manusia yang ada pada hari ini. Baik, dan akhirnya Nabi Nuh AS ini, bila mana kita lihat dalam sirah dia, Nabi Nuh ni Nabi yang sangat baik, Nabi yang sangat cintakan dengan apa nama pengikut-pengikut dia, sehingga kan sering Nabi Nuh diceritakan sering menangis memikirkan umatnya yang sedang neraka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun hampir 1000 tahun umur Nabi Nuh, sebagaimana disebutkan dalam Quran, alfin sanah illa khamsin, maksudnya umur Nabi Nuh alaihi salam ini, Allah Ta'ala sebut dalam Quran 950 tahun, antara Nabi dan juga Rasul yang paling lama hidup di atas muka bumi ini. Nabi Nuh lah. Tetapi sayangnya pengikut yang mengikut Nabi Nuh hanya 80 orang sahaja, sebahagian rakyat sebut. Kemudian daripada riwayat singkat Nabi Nuh yang kita sebutkan hari ini, ada beberapa hikmah yang terkandung. Akhir pada perbincangan kita pada hari ini, kita lihat apakah hikmah yang terkandung dalam cerita Nabi Nuh ini. Yang pertama sekali, yang mana setiap daripada Rasul yang diutuskan kepada umatnya sentiasa akan mendapat rintangan dan juga ejekan ataupun mendapat tentangan daripada umat mereka. Semua itu diterima oleh Nabi dan juga Rasul dengan kesabaran. Tengok, yang pertama sekali hikmah yang terkandung dari sini adalah sabar. Nabi Nuh adalah antara Nabi yang sangat sabar dalam menerima ejekan dan juga rintangan daripada kaumnya sendiri. Yang kedua, para Rasul tidak bosan untuk menasihati umatnya supaya menjadi orang baik. Itu tugas Rasul dan juga Nabi. Mereka tidak boleh berkecil hati, mereka tidak boleh berputus asa. Tetapi malah mereka ini mestilah sentiasa menyampaikan nasihat yang baik kepada kaumnya ataupun umatnya supaya menjadi orang yang baik. Yang ketiga, jika umat manusia sudah keterlaluan durhakanya kepada Allah Ta'ala, maka dunia lagi Allah Ta'ala akan mendatangkan siksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka.
manusia ni, hikmah yang ada dalam kisah Nabi Nuh ni, bila makna mereka ni keterlaluan, maka sudah pasti Allah Ta'ala akan mendatangkan seksaan kepada mereka. Yang keempat, apabila seksaan telah datang, maka semua yang durhaka akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekalipun keluarga para Nabi, keluarga Rasul, keluarga orang yang baik, keluarga orang yang soleh, kalau mereka ini tidak mengikut Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan musnahkan mereka. Dan tiada kuasa yang dapat menyelamatkan keturunan mereka ataupun keluarga mereka. Dan akhir sekali, hikmah yang terakhir yang terkandung dalam kisah ataupun sejarah Nabi Nuh AS ini, walaupun keluarga sendiri disebut, tetapi apabila keluarga mereka tidak berlainan agama, ia bererti bukan keluarga lagi. Maksud bukan keluarga di sini maksudnya dia bukan lagi agama yang sama dengan kita. Jadi amalan bila mana kita ni tidak sama agama dengan keluarga kita, maka kita kena berubah. Kalau dulu mungkin agama kita lain daripada agama Islam, maka kita kena berubah daripada amalan agama yang dahulu kepada agama yang sekarang ataupun agama Islam. Kalau agama Islam membenarkan benda ni, baru kita boleh buat. Kalau agama Islam tidak membenarkan perkara tersebut, maka kita tidak boleh buat. Walaupun asalnya agama dulu ataupun ajaran dulu membenarkan perkara tersebut. Itulah antara lima hikmah yang terkandung dalam apa sejarah Nabi Nuh ini, Nabi Nuh AS ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar daripada kisah Nabi Nuh AS ini yang ada terkandung dalam Quran penuh, dalam surah Al-Hud tadi yang kita baca, dan juga dalam surah Nuh sendiri banyak diceritakan berkaitan dengan bagaimana kaum Nabi Nuh ini ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga menjadi pelajaran kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua tidak tergolong daripada golongan yang mana menderhakakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebenarnya sisi yang penting dalam kisah Nabi Nuh ini, yang mana kita sendiri pada hari ini merupakan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita dapat ajaran ataupun mendengar sendiri masih ada lagi Al-Quran yang mana Al-Quran ini adalah mukjizat yang besar yang diberikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ada pada sehingga kita pada hari ini. Maka kita gunalah, kita amalkanlah Al-Quran ini sebagaimana dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, akan mengampuni kita daripada setiap perkara yang kita lakukan kesalahan. Sebab Allah Ta'ala, kita yang berbeza, kita umat Nabi Muhammad ini, Allah Ta'ala tangguhkan. Tangguhkan dulu, seksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Yang datang pada hari ini sebenarnya ujian kepada kita. Dia bukan seksaan, tapi ujian kepada kita, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggolongkan kita daripada golongan-golongan yang taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa, yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang disampaikan pada hari ini, mudah-mudahan kita dapat terima, yang mana yang kurang ataupun yang lemah itu kita buang jauh-jauh, kan? Kita ambil yang baik-baik, yang apa yang disampaikan pada hari ini. Yang mana saya sampaikan ini adalah untuk menasihati diri saya sendiri sebenarnya, dan juga untuk kita untuk kita mengetahui berkaitan dengan Nabi Nuh ini, maka pembacaan kita kena lebih lagi. Saya mohon supaya para penonton sekalian boleh dapatkan kisah-kisah ini daripada sumber-sumber yang autentik lah, ataupun sumber-sumber yang premier, yang betul, yang benar. Sebab ada juga kisah-kisah Israiliyat, yang tu kita kena hati-hatilah. Jadi kita kena boleh ambil sama ada daripada Al-Quran sendiri, tafsir Al-Quran. Sebenarnya dalam tafsir pun diceritakan juga berkaitan dengan ayat-ayat yang kita bacakan tadi, kisah-kisah Nabi Nuh dan sebagainya. Jadi kita boleh ambil ibrah di situ, pengajaran di situ, untuk kita gunakan dalam kehidupan kita hari ini. Jadi segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah itu daripada kekurangan daripada saya sendiri, dan hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.